Hai, Assalamualaikum, Sifu Squad. Apa khabar? Dah makan? Hari ni hari ulang tahun channel Sifu Den yang ketiga. Yeay! nak buat video sikit. Nak macam tengok balik channel ni. Apa yang berlaku dalam 3 tahun. Dan nak tengok satu video buatan daripada seorang Sifu Squad. Mungkin JG ada juga cerita sejarah sikit lah. Macam mana channel ni terbentuk. Sebab rasanya tak pernah cerita dengan orang kot. Tak pernah cerita dengan subscribers lah, dengan Sifu Squad. Okay, so hari ni saya, okay, nak cakap saya bukan abang, saya. Hari ni saya berbesar hati kepada semua yang datang tengok video ni. Untuk sambut lah basically. Sambut anniversary channel Sifu yang ketiga. So terima kasih siapa yang tengok. Lepas tu kan, cerita pasal apa? Oh, pasal sejarah sikit lah. Benda yang seronok juga, cerita dia interesting lah untuk channel Sifu Day ni. Kenapa? Sebab buat channel ni daripada kegagalan pergi jalan-jalan. So, asalnya plan dengan kawan-kawan nak pergi Jepun. Lepas tu, cancel pergi Jepun. So, duit tu guna untuk beli PC dan sebagainya. Dan, tada! Setelah 3-4 bulan, I guess, channel ni terhasil lah. Maksudnya buat video pertama. And video Bobo Boy, by the way. Masa tu memang tak ada niat nak buat video Bobo Boy semata-mata. Memang minat Bobo Boy. Suka cerita pasal Bobo Boy. Tapi sebab tak ada outlet lain. Okay. Dan bila dah dia boleh buat video, fikir buatlah video Bobo Boy. Okay. Sama ni kau cerita pasal Bobo Boy mesti dengan seorang nephew tu, Irfan. And then lepas tu tak ada orang lain yang suka Bobo Boy. So tak ada perbincangan. Kadang-kadang ada Twitter macam buka cakap kat Twitter. Tapi that's it. So fikir, oh boleh buat video. Mana tahu boleh cari peminat Bobo Boy yang lain. Tapi bukannya untuk cek peminat Bobo Boy je. Untuk buat semua benda, I just wanna be me. Okay. Sebab pernah buat video sebelum ni, tahun 2015, tahun 2017. Tapi masa tu fokus dia untuk buat something yang not necessarily what I want lah. Dan niatnya hanya untuk duit. Jujur je lah cakap. Sekarang pun okay, ada duit dalam otak lah. Tapi masa start 2019 tu, dia punya purpose dia lain tau. Purpose dia just memang nak express diri. Memang express diri tu macam cliche sikit, tapi itulah dia. Macam memang just nak buat video, and then you know, dapat duit, dapat duit. That's my mentality lah masa tu. Alhamdulillah 3 tahun bertahan. Sebab macam channel-channel yang sebelum ni buat jadi movie reviewer tak sampai setahun. And then buat yang Pokemon Go punya video setahun. So this time dah tahan 3 tahun. So good job. Dan fokus channel ni berubah ke Bobo Boy dan basically animasi Malaysia 100% bermula tahun 2021. So basically dah setahun setengah, hampir 2 tahun dah fokus shift ni kepada Bobo Boy semata-mata, kepada Ejen Ali. So that's good too. That's good too. So lah, itu basically sejarah channel ni. Okay, sebab tak pergi Jepun. Dalam masa 3 tahun ni dapat naik 7,700 subscribers. Thank you kepada yang subscribe. Kepada yang tengok video ni tapi belum subscribe, subscribe. Dapat hampir 1 juta views untuk video views, total video views lah, bukan satu video tapi banyak video semua sekali. So hampir 1 juta. InsyaAllah tak lama lagi 1 juta. Okay, lagi berapa puluh ribu tah, lagi 20,000, macam tu lah. So 1 juta views. Apa lagi? Oh ya, yeah, benda paling penting yang saya dapat dalam keseluruhan 3 tahun ni, ada satu benda je. Okay, benda tu adalah anda yang menonton. Sifu Squad lah yang subscribe ni. Okay, awak semualah yang basically benda paling penting dan benda paling istimewa sekali yang saya dapat dalam masa 3 tahun. So terima kasih kepada semua yang subscribe. Terima kasih kerana kekal 3 tahun. Ada yang memang 3 tahun kekal tau. Ada yang cakap hari tu kan, Bang, saya dah tengok channel abang dari 2020. So macam what, you know, 2020 tu kira barulah, lama lah sebab start pun bulan 11 2019. So siapa yang cakap saya dah tengok dari 2020, saya tengok video abang dari abang buat video apa reaksi apa tah macam. So thank you for sticking by 3 tahun. Yeah, itu je kot. Sebenarnya nak buat video special, nak edit cantik-cantik, nak buat macam TikTok style kan. Where we then go, tell me to that. Nak buat yang macam tu-centu tu. Macam cringe lah. So kita just buat guru normal, like talking je lah. Okay, so like guru vlog type, that's it. Itu je like akhirnya. So yeah.
Sekali lagi nak cakap pada semua Seafood Squad yang subscribe lah, okay? Yang tak subscribe lagi, I don't know what to say. Okay, kepada yang subscribe, okay, 7,700 plus orang ni, terima kasih banyak sebab subscribe. Terima kasih sebab tonton, yang paling penting. Yang komen, terima kasih sebab komen. Yang like video, terima kasih sebab like. Tak kisahlah video ni ke, video sebelum-sebelum ni ke. Yang penting, terima kasih sebab support. Tak kisahlah apa cara pun. Dan tahun lepas, 2021, channel ni ada buat membership. So, ada ramai yang join membership. Dah ramai dah sebenarnya. Tapi tak semua orang sambung lah. Tapi buat masa ni ada like nama-nama 20 lebih orang, 28 orang members. Terima kasih banyak-banyak sebab jadi members. I appreciate it, okay. Terima kasih kepada moderators juga. Sebenarnya orang yang abang pilih sebagai, dah terlepas. Orang yang saya pilih sebagai moderators dekat stream is someone yang saya believe lah, saya percaya yang saya boleh bagi jawatan, you know. Sebab pada saya, diorang special untuk saya dan saya ada kepercayaan pada orang. Susah tau nak percaya orang, okay, susah. Okay, saya ni bukan jenis suka percaya semua orang. Saya percaya, saya cakap, saya percaya, saya. Tapi dalam hati saya macam, tak percaya. Tapi orang yang saya tak pernah jumpa semua hidup saya, yang saya hanya contact melalui Telegram paling tinggi, dan orang tu saya percaya untuk jaga channel saya. So, korang special lah. Okay? Alright. Sebelum kita tamatkan video, nak tengok video seorang Seafood Squad ni, dia buat video Domino's. Okay? So, last year, tahun lepas, Hazim ada buat juga. Okay, nama channel Hazim Domino's. Link akan ada dekat deskripsi. So, pastikan korang pergi tonton video ni penuh dan subscribe ke Hazim Domino's. Okay? So, Hazim Domino's tahun lepas buat, dan tahun ni dia message, dia cakap Instagram lah, dia cakap, saya ada buat lagi. So, berapa lama dah tahan video ni? Dah rasa dari hari Sabtu kot. Dia buat, Sabtu tak pasti. Sekarang dah hari ni, dah hari Selasa. Okay, rekod ni 1 hari bulan lah. Takkan nak rekod 2 hari bulan. So, hari ni hari Selasa, yeah. So, lama tahan video ni. Nampak dekat subscription feed, dekat homepage YouTube, tapi sabar. Okay, so hari ni kita nak tengok video tu. Sambutan 3 tahun channel Seafoodin. Terima kasih kepada Hazim. Dan kepada, sekali lagi, yang tak tahu channel Hazim, subscribe. Dia buat Domino's. Okay, dia akan buat comeback. So, subscribe ke channel Hazim. Comment, like, share video dia semua sekali. Alright, jangan buang masa lagi. Sebab dah tak sabar nak tengok. Let's go. Alright, kita dah buka video dia, Seafoodin in Domino's, ulang tahun ketiga daripada Hazim Domino. Sekejap, apa cek sekejap. Hazim ada berapa? 354 subscribers. Kepada yang menonton, subscribe ke channel Hazim Domino's. Cuba dapatkan ke 500 sebelum tahun 2023. Let's see kalau kita boleh buat. Okay? Subscribe ke Hazim Domino's. Guys, jom kita tengok sama-sama video Seafoodin in Domino's. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh, reverse. Wow, nombor 3. Bawa perasaan. Complicated dia punya build, eh. Not bad. Wow. Siap ada logo channel macam tahun lepas. Okay. Whoa, this one is much more complicated. What is this? Happy anniversary, right? Whoa! That's awesome. That's awesome. It's simple, but it's very awesome. Oh, ni ada ulang tahun yang kedua. Bapak rajin Azim ni. Seriously, yang ni abang dah buat reaksi last time. I mean, saya dah buat reaksi last time. But like, this one took me by surprise. Rasanya Azim ambil masa berapa hari je untuk buat benda ni. Maybe even berapa jam, I don't know. Teori, reaction, anime, review. 3,000 subscribers tahun lepas. Let's go. Subscribe. Subscribe to Hazim Domino's. Subscribe to Seafoodin. See, dia punya video just vibes tau. So, korang subscribe lah. Alright. Saya akan tamatkan video dekat sini. Kepada semua yang menonton sekali lagi. Dah kali ke berapa ni lah. Terima kasih. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki. Tahun depan, kita sambut yang keempat pula. Okay. Anniversary keempat. Yeay.
Harap-harap masa tu dah ada 15,000 subscribers at least. I don't know. I'm gonna try buat video sebanyak yang boleh. Live stream. Buat content berbeza lepas ni. Update. Upgrade. Set up. You know. InsyaAllah. Tengok macam mana. Okay. Yeah. Tu je. Terima kasih sangat kerana menonton. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.